Pong, hari ini gimana Pong? Pemberangkatan 02 LS. Ya. Mantap Pong. Mantap. Mantap. Lanjut tuh Pong. Semangat. Terima kasih. Siap, Opung. Opung Bambang, kru Pool LS Kota Tangerang. Dan sudah dikondisikan untuk pemberangkatan LS 02 yang menuju Medan. Sehat selalu, Opung Bambang. Dulu ya, LS 166 ini yang tiba. Nampaknya sudah rapi ini. Tadi saya habis ini lagi ada Bang Joshua tadi di 166 ini. Nah, sudah rapi. Kemudian di sini ALS 55. Oke ya. Wih, cakep, mantap, mantap. Luar biasa. Ada penampakan baru ya. Kemarin ini belum ada, sekarang udah ada pemainan baru nih 55. Luar biasa, cakep. Nah, besok ya kalian yang ingin berangkat menuju Sumatera untuk jam 3 sore bisa bersama ALS 55 Restu Bunda. Kemudian disusul besok pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di kelas Apatas AC Toilet dengan Opin 252. Wah, di sini ternyata 166 bawa kejutan ini. Armada baru, kru baru. Bang Joshua ini. Sensor ya. Iya, Bang Joshua. Gimana, sehat? Sehat. Mantap. Masih ini masih setia ini. Gimana perjalanan di menuju ke sini kemarin? Alhamdulillah lancar tanpa gangguan. Lancar ya. Tapi hebat ini subuh-subuh jam 2 udah sampai di sini. Batas rasa ekonomi. Luar biasa. Ekonomi rasa patas. Itu lari-lari berapa itu kalau bisa tahu itu? Kalau sama Pak Pemilu ya paling kecil lah 100 kalau lagi sepi jalannya. 100 ya. Ih. Kalau lagi sepi. Iya. Kalau enggak padat ya paling 70. Itu kan keren, ngegas keren. Tapi orang ini nggak tahu karena giliran tidur kan mereka yang jaga. Iya, tapi hebat lah, gila jam subuh. Nah, itu pun udah terlambat. Udah, iya ya. Berarti ini udah selesai Bang ya, Joshua? Untuk hari ini cukup sampai di sini. Tinggal rapi-rapi aja besok ya? Belum, karena kan udah maghrib gitu ya. Oh. Jadi cukupin dulu, baru besok lagi lanjut. Licil-licil lah ya. Oke Bang Joshua, makasih ya. Masih sini terus kan? Mengikut arah anginnya aja. Kan selama ini kan gitu kalau ditanya, tetap atau enggak? Iya. Masuk Bang Joshua itu selalu bikin kejutan. Tahu-tahu ada di sini, ada di 311, ada 234, ada aduh, luar biasa. Terus semangat Bang Joshua ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Pak RT. Semangat Pak RT. Pak RT Julian selalu hadir dimanapun ada Pak Bang Rizky selalu hadir. Oke, lanjut Pak RT. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali hadir channel Wayudi 3D di Pool ALS Kota Tangerang. Nah, pada saat ini saya akan mengabarkan untuk keberangkatan ataupun yang tiba di garasi Pool Tangerang. Seperti yang kita tampak di sore hari ini sudah terparkir ALS
02 yang dulu X303 Patas Tangerang, si cantik manis, dan kini berubah menomor 02 untuk line aslinya sekarang trip Medan Pekanbaru atau via Klender Pulau Gadung. Dan nanti saya update perkembangan info terkini di garasi Pul Tangerang. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan komen yang positif serta di subscribe agar channel Wahyu di 3D semangat untuk mengabarkan di Pul ILS Kota Tangerang. Silakan komen yang positif, kenangan, kesan atau saran. Apapun kita tampung. Penumpang sudah mengalami penurunan. Ini yang 02 juga ini sudah penumpang sudah menunggu di sana ya, ruang lobi. Kemudian alhamdulillah paketnya ada dari Tangerang, sudah ada sebagian di atas. Dan ini situasi untuk kedatangan di sore ini, baru yang terparkir atau yang datang ALS 334 Purwokerto. Mungkin siang tadi sudah datang ya. Dan 334 ini juga ini tadi terpantau sewanya sepi yang turun di Tangerang. Ini akan melanjutkan ke Jawa nanti. Tinggal menyisakan beberapa penumpang yang lanjut ke Jawa. Mungkin sementara ini lagi nunggu, jika ada ALS yang tiba dari Medan yang akan dioper di sini. Jadi sekali lagi untuk informasi di Pul ALS Tangerang ini adalah pulnya yang kedua setelah Mabes Medan. Jadi semua yang tiba dari Medan tujuan Jawa pasti singgah di Tangerang. Disinilah para penumpang yang transit. Nah, kita kembali lagi ke detik-detik pemberangkatan 02 ya. Nanti kita tanya persiapan menjelang pemberangkatan menuju Sumatera dengan Cincua Balap. Nah, ini Wabalap. Pak! Apa itu? Jangan sampai itu aja, Bapak Ibu. Ini persiapan hari ini gimana? Berangkat dari Tangerang ini ya? Iya. Aslinya Pulau Gadung? Iya. Bisa dapat ini? Oh, mobil kosong ya? Oh, siap. Wah, ini berarti nggak main Surabaya lagi, Pak? Nggak. Oh, siap-siap. Terima kasih, Pak. Semoga nanti lancar ya. Selamat Amin. Sampai Medan. Amin. Ketemu lagi, Pak, di Tangerang lagi. Iya. Oke, lanjut. Oh, Pak Balap, Cincu ALS 02, dulu 303. ALS 02 X303 si cantik manis segera akan diberangkatkan menuju Pul Tangerang, menuju Medan dari Pul Tangerang. Dan lintas saja lintas Toba. Dan nanti setelah 02 diberangkatkan dari Pul Tangerang, selanjutnya Nopin 386 X artis ngantuk, sekarang jadi Opung Doli. Jadi yang armada selanjutnya yang menuju Sumatera lintas Timur Abis atau Pekanbaru. Oke, Pak Balap, selamat jalan menuju Medan via Toba. Semoga di perjalanan lancar,
sewa dan paket bertambah. Amin. Dan sang legend ALS 318 line. Pasal 2 sudah meninggalkan Pulau Tangerang dan di sini akan segera diisi ALS 386. Dan saya sudah dulu ya untuk video sore hari ini, 7 Juni 2022 Pulau ALS Kota Tangerang. Jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian suka dengan video saya, silakan like dan komen yang positif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.